Bang, gambaran orang lagi duduk di atap ganteng, mandangan bintang di langit malam. Auto paket lengkap. Kemungkinan ini langit. Ah, wah, langit. Okay, awan, okay, awan. Wow. Oh, ini terapung tuh. Dia di luar bumi itu. Kita punya video baru pada hari ini. Salvin Art melukis gambar berdasarkan apa yang orang komen dia lukis. Tapi memang pandai melukis nih, campin tangan dia. Tapi kebanyakan dia lukis black and white. So, untuk dia membuang masa, let's go jump into the video. Gambarin orang yang puasa di antara orang yang tidak puasa. What? Ini kali dia lukis ada rambut sudah. Bukan stickman sudah. Nah, ada rambut. Hah? Hah? Kenapa begitu? Apa anda bilang? Bang, gambarin orang yang puasa di antara orang yang tidak puasa. Hah? Dikelilingi lebih dah. Hah? Eh? Tak bawa gue. Gambarin orang yang tak bisa ikut terawih. Terawih itu sembahyang. Okay. Oke, okay. Gak bisa ikut terawih. Dah! Dia tak dapat ikut terawih. Dah begitu. Kasian. Silap-silap dia yang disembahyang. Ada lagi azan maghrib di TV bang. What could possibly go wrong? Okay. Keluarga lagi tunggu. Tadi bilang? Lagi tunggu azan. Di dalam TV. Di TV dia bilang. Kok di dalam TV sih? Bang, gambarin orang lagi nyari duit di bulan puasa. Moga dibaca. Nyari duit di bulan puasa. Dia mencuri. Mencuri ya? Dia mencuri. Mencuri tabung. Tabung buat apa? Aduh. Mencuri dulu. Bang, buka bersama teman. Buka ber... Saya rasa ada cara berbuka bersama teman. Tapi saya rasa ini dia akan tulis nih lain nih. Saya takut jadi lucu ini. Buka apa? Takut. Jauh. Oke. Okay. Orang semua orang dia botak sudah balik. Hah? Mana? Temannya mana? Ini temannya. Apa yang serang banget? Hah? Orang lagi sahur on the road bang. Mana? Takbiran bang. Barangkali rosak jamnya. Jam 12 malam. Punya lamanya rumput. Kita awalan. Gambar ilustrasi seorang anak cucu yang sedang mengendarai motor sambil membonceng neneknya dan neneknya memeluk erat dia cucu. Okay. Panjangnya detail bagi bang. Detail deh bagi. Okay. Segala detail ada. Satu motornya. Okay. Motornya dibonceng. Ya ampun. Ini tuh menyangkut. Kemarin orang yang lagi bakar-bakaran di malam tahun baru bang. Ini ke belakang, oke? Okay? Ke belakang, udah paham? Woi! Itu, baru mamat. Ini, aduh, dia memang sedih, dia bakar rumah orang tuh. Ayo, orang. Gua kayak cendai orang. Oh, merangkali warung tuh tidak kasih utang budaknya. Bang, gambaran orang lagi duduk di atap ganteng, mandangan bintang di langit malam. Auto paket lengkap. Oh, ini senang. Oke. Okay. Tahan rumah. Jadi orangnya di atas tuh kan. Kemungkinan ini langit. Wah, langit. Okay. Awan. Ah, malam. So far so good. Takkan ada bintang kalau siang. Orangnya, okay. Bintang. Oh, ini terapung tuh.
bumi itu. Segala komet deh nampak. Terapunnya berubah. Susahnya cari kerja bang. Duduk pula kan. Elektrik. Anak malam. Dia rumahnya, dia macam putus asa sampai malam tu dia dapat, dia dah jumpa kerja. Sedih. Dealer. Next. Bisa gambarin kesakitan yang luar biasa. Woi, ini bahaya ini kalau. Kesakitan luar biasa. Gemuk. The uniform. Mana ada sakit itu sunat nasal asal bukan sakit itu tidak sakit itu kita kasih begini nah, saya boleh paham sudah otak ini aja dah. Kan? Betul-betul dia kasih terapung, betul-betul. Kamu sudah tahu, Win punya kepala otak. Next. Bang, request nikmatin hujan di dekat jendela gitu, bang. Nah, ini kepala yang tidak rambut lagi. Nah, dia duduk. Di luar jendela. Dia kenapa di luar? Alah, kau mau simpan di luar itu orang. Betul-betul di luar. Lu baca. Betul-betul di luar. I knew it. Saya bilang dekat jendela. Dekat lah tuh. Bukan orang cakap luar. Siapa simpan di luar lu kenapa basah? Cakap di dalam rumah. Di dalam rumah merenung keluar. Luar jendela. Bukan. Burung baju. Bukan Win yang sana. Yang komen tuh salah. Bang maaf gambarin anak yang lagi lihat keluarga harmonis. Sedihnya. Bikin nangis dong. Don't get along with you. Gah! Mana harmoni? Bapaknya mana? Ya bapaknya mana? Harmoni yang ada bapa, ada mama, ada anak, ada abang, ada kakak. Tidak komplit pun asalkan harmoni kan dan cukup. Iya itu. Dia renung tuh nanti malam dia bikin KFC tuh. Dia makan. Bang gambarin orang lagi nyesel. Itu. Enggak macam kau. Saya belum menyesal. Astaga. Tengok belakang-belakang. Astaga. Nyokor ya kan? Bisa lah. Bang, gambar sudah jatuh tertimpa tangga. Atau dia... Apa tuh? Tapi bukan itu maksud dia tertimpa. Ya ampun! Orang lagi ngumpulin temannya. Kalau si utak si Win sama dia sama lah itu. Ya ampun. Dia akan di dalam basket kumpul betul. Dia kumpulnya Amin dalam. Bukan dia ada bunuh orang cakap kumpul dalam basket. Dia kumpul, itu pun namanya kumpul. Ya siapa itu timbun. Itu timbun. Ya ampun. Win, gambarin penderitaan seorang ayah. Apakah penderitaan Anda seorang ayah? Penderitaan seorang ayah apabila anak itu tidak ikut perintah jangan putus rambut. Wow, okay. Penderitaan sekali. Tingginya kursi dia tuh. Ya, aku punya cakap. Derita sekali bapak. Ya kan potong tangkang gitu bapak lo kenapa? Itu menderita sangat. Ini kurang ajar. Kenapa dia? Oh my god. Suhu, tolong gambarkan saya tentang sebuah penantian. Apa? Penantian macam mana? Nama dia siapa?
www.kertas. Jadi bagaimana mau gambarkan dia? Nama dia di www kertas. Jangan Zubin buat ini kertas. Kan betul-betul gambar orang jalan pakai tongkat, Bang. Oke, jalan pakai tongkat, Miss. Gitu kan. Senang. Senang. Senang mau paham, senang. Enggak tahu Mas Iwin akan buat. Senang paham jalan pakai tongkat. Senang ya. Keguguran saya ini lama-lama sama Kak Bos. Ya ampun. Bang, gambarin dijauhi banyak teman atau orang. Semua tuh ada tulis. Biasa betul buat kartun kan? Memang semua orang mau kasih jauhi dia kalau ada umum begitu. Aduh, aku jadi takut nih orang. Saya pun tidak mau takut. Cepat-cepat ke sini. Bang, gambarin pedagang kaki lima. Pedagang. Betul. Dia jual kaki ini? Iya. Penjual? Ada lima kaki nih, serius. Bang! Betul-betul ori. Ori. Pedagang penjual ori lima kaki. Ori lagi kaki. Lagi gak mau dekat sama siapa-siapa gitu. Jangan ada bom lagi ya. Dinosaur. Orang mencuri ayam orang. Memang tidak mau dekat sama siapa. Kau kena pukul itu. By the way, maksudnya bikinin kucing lima, bukan emoji. Kucing lima bukan emoji. Jadi apalah? Dia mau betul-betul kucing kali. Oh, lima kucing lah. Bukan emoji. Iya, kami tuh kucing berbentuk lima. Kamu luar sudah jadinya. Hei, keguguran saya. Gambar dilempar panci sama enak. 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 Kenapa enak? Emak. Gambar dilempar panci sama emak. Emak sama mama, oke. Okay. Woi. Dilempar. Betul-betul dia lempar dengan suka hati. Sampai kerola hati lagi itu gambar dia. Siuk, senyum lagi orang. Ya, Bang. Bang, tolong gambarin pas berpisah sama sahabat. Paling sedih dalam dunia. Saya takut dia potong ini. Terpisah. Berpisah. Berpisah, oke. Tutup poyang di sini, kan? Why not? Memang. Terboncing. Memang terpisah adalah kalau begitu. Terboncing. Macam Ultraman. Ultraman taruh. Wih, betul-betul Ultraman. Aduh, ini klingklong, klingklong pula. Takut. Kakiku habis kenal paku. Tolong gambarin kronologinya. Kenal paku? Dia kenal tuh paku, berarti pakawannya kaki dia sama paku. Makan, aduh, ya, hai, aku maki, aku paku, dia ada tangan. Bang, gambar orang lari dari kenyataan. Tebirak. Jangan lari. Lagi kau lari lagi menjurit. Ya ampun. Buatin rumah batu, Bang. Allah, dia kasih batu saja nih.
saya boleh tahu atau sudah. Batu itu ada rumah? Nggak ada, real itu batu. Batu. Ini SpongeBob. Rumah batu. Rumah itu SpongeBob. Dari orang setengah mati. Bahaya nih. Setengah mati. Setengah aja nih. Ya. Dan set ya kau. Memang setengah dia mati tuh. Ini tangganya yang lagi marah kena adeknya nakal. Bikang rotan gue ini. Pak dia marah. Wih. Siapapun marah nih. Lain jenis nakal dia. Oh, kok amalkan lain-lain nih. Hey guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please click like.